Siapa yang tak suka sate Madura? Sate yang terdiri dari daging kambing atau ayam yang dibakar di atas bara api lalu dicampur dengan bumbu kacang dengan rasa yang manis dan legit. Sate Madura pun sudah terkenal seantero Nusantara, bahkan kuliner Jawa Timur tersebar di hampir seluruh daerah Indonesia. Ternyata ada banyak kisah yang menceritakan asal-usul sate Madura tersebut, baik dari abad 19 hingga dari kerajaan Jawa Timur. Cerita sate Madura berawal dari Arya Panoleh, penguasa Sumeneb Jawa Timur, yang berkunjung ke rumah kakaknya Batara Katong yang berkuasa di Ponorogo. Sesampai di tempat kakaknya, Arya Panoleh disuguhi makanan berbahan daging yang ditusuk dengan lidi dan dibumbui. Arya Panoleh sempat menolak karena tak pernah menikmati hidangan tersebut. Akhirnya Arya Panoleh mau mengkonsumsi sate Madura setelah kakaknya bercerita jika menu tersebut bahan dimakan oleh para pendekar di Ponorogo. Namun sang kakak lalu mengatakan jika makanan tersebut biasa dimakan pendekar Ponorogo. Pakaian Arya Panoleh saat itu yakni pakaian warok yang serba hitam dan kaos bergaris-garis yang juga menjadi ciri khas orang Madura. Awalnya sate dengan tusuk lidi hanya ditemukan di Sumut sebelum akhirnya menyebar dataran Pulau Madura.